melakukan penilaian secara objektif dan adil buat secara keseluruhan. Ya, jadi ada before and after, ya. Setelah nanti kehadiran dari teman-teman semuanya peserta untuk melihat, ya, kreativitas yang akan ditambahkan karena sentuhan-sentuhan kreativitas akan menambahkan nilai buat setiap peserta di sini. Ya, dari setiap pos-pos meja akan ditambahkan apa, ya? Setelah nanti bel kepesertaan dimulai.
masih dalam tes food. Baik, sambil kita terus menunggu dewan juri menyelesaikan tugasnya. Mengajak seluruh anggota keluarga bersama-sama kita mempererat persaudaraan seluruh keluarga dari kita untuk keluarga kita. Karena saya melihat, menyaksikan acara kita dalam Diesta pada sekali ini, itu rasanya begitu gembira, begitu bergairah, dan juga muncul dalam liputan-liputan media yang melibatkan semua prodi yang ada di Universitas Negeri Malang. Dan terus kita juga melihat kepada Fakultas Hukum tentunya, kan? Jadi saya ada kualifikasi sebetulnya mengapa kita memilih Fakultas Hukum sebagai pelaksana. Saya coba melihat dari fakultas-fakultas yang ada, yang sekarang itu paling energik memang dekat Fakultas Hukum, karena satu-satunya dekat yang masih single. Tapi dua hari yang lalu saya sudah WhatsApp dengan Pak Dekan. Ketika saya tanya, Pak sedang dalam proses sebenarnya. Jadi kita dalam proses. Ibu dan bapak sekalian, saya kira ini apa kita bukan hanya tumpengan saja. Kalau kita lihat proposal dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan, kegiatan-kegiatan bernuansa akademik kita lakukan. Kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya banyak kita lakukan. Karena perguruan tinggi Universitas Negeri Mataram ini bercita-cita dalam visinya untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis budaya. Apa?